warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi bersama Repolitik Online. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Koperasi Paloma. Artamas. Paloma Artamas, Koperasi Paloma Artamas, seperti itu. Mungkin langsung perkenalkan aja, saya sebagai presenter Andi Warino. Kita langsung sambut tamu kita, narasumber kita dari Koperasi Paloma Artamas. Silakan Pak memperkenalkan diri dan jabatannya. Nama saya mewakili dari Koperasi Paloma Artamas. Saya sebagai manajer umum yang ada di Paloma Artamas, yang menangani semua permasalahan-permasalahan atau masalah-masalah yang ada di dalam koperasinya. Ya, itu aja mungkin dari saya. Untuk selanjutnya saya perkenalkan untuk Andi. Jadi nama saya Andi. Jabatan saya posisi sebagai general manager. Untuk saat ini fokus mengembangkan kantor di beberapa provinsi yang ada di seluruh Republik Indonesia. Terima kasih atas waktunya juga. Ya, Pak. Sampai kunjung ke studio kami, Repolitik Online. Mungkin program ini ajak silaturahmi antara perusahaan dan perusahaan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama juga ya, Pak ya. Di sini mungkin kita ada sesi tanya jawab lah, gitu. Boleh, biar publik tahu Koperasi Paloma ini apa sih, seperti apa sih ya, yang saya tahu pun Koperasi Paloma itu banyak cabangnya ya, Pak ya. Luar biasa lah gitu. Ya. Koperasi Paloma Artamas ini Pak ada berapa cabang di skala kecil Kerawang? Jadi untuk Koperasi Paloma sendiri untuk cabang sampai saat ini totalnya sekitar 24 cabang. Yuk, 24 cabang dan berada di 3 provinsi. Jawa Barat, ya kan? Jabodetabek. Benar, Jabodetabek. Jadi adanya di Banten juga, Jawa Barat, Banten dan DKI. Ada di 3 provinsi. Jadi untuk jadi sejarahnya berdiri Koperasi Paloma ini awalnya seperti ini. Koperasi Paloma berdiri tahun 2002 dan 2012 ya, tahun 2012 bertempat di Kerawang di jalan Pangkal Perjuangan dan Tanjung Pura ya, Pak ya. Itu berarti gedung pertama itu, Pak, yang di Tanjung Pura. Okay. Jadi dengan berkembangnya waktu, kita rawat ya tahun 2002. Awal pendirian Koperasi Paloma Artamas ini. Tapi dengan berkembangnya usaha ini dan banyak permintaan dari masyarakat, sehingga kita kembangkan perizinannya jadi tingkat nasional tahun 2016. 16 berarti perizinan ini. Jadi awalnya kita perizinannya masih tingkat kabupaten dan berada di daerah kabupaten Kerawang sendiri ya. Jadi udah banyaknya permintaan di beberapa daerah, kita buka cabang, sehingga karena memang peraturannya harus memang perizinannya udah harus tingkat nasional, karena memang kita mau berkembang hampir di seluruh Indonesia, udah antar provinsi, jadi itu izinnya pun sudah harus nasional. Jadi puji Tuhan di tahun 2016 itu kita tingkatkan, jadi tadinya di sini di Paloma namanya Koperasi Paloma aja ya. Awalnya. Jadi karena kita ada perubahan anggaran dasar di tahun 2016, sekaligus kita meningkatkan izinnya tingkat nasional dan namanya kita rubah jadi Koperasi Paloma Artamas. Jadi berdirinya Koperasi Paloma Artamas ini dan perizinannya udah tingkat nasional itu di tahun 2016. Nah, ini Pak, ada beberapa yang kami tanya juga nih Pak.
visi dan misi koperasi Palmek Akamas ini apa, Pak? Gitu. Visinya dulu ya? Boleh, Pak. Visinya itu yang pertama, satu, menjadi koperasi, ya, menjadi koperasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, baik di bidang ekonomi, ya kan, baik di bidang ekonomi maupun usaha yang sedang dijalankan oleh anggota tersebut. Nah, tinggal misinya apa nih, Pak? Misinya apa nih, Pak? Karena itu kedepannya yang sangat luar biasa. Salah satu kan pelayanan koperasi simpan pinjam juga ya, Pak ya? Mm, ya. Untuk masyarakat itu kan misinya biar masyarakat tahu nih. Koperasi yang jadi misi kita saat ini adalah maju dan berkembang bersama anggota. Itu misinya. Kita senang kondisi pandemi ini, Pak. Iya kan? Gitu, nah. Pasti namanya perusahaan itu pengaruhnya sangat luar biasa ya, Pak ya, di masa pandemi ini. Nah, bisnis koperasi ini di masa pandemi ini apa yang jadi hambatannya itu, Pak? Gitu, yang bikin perusahaan ini down lah gitu di pandemi ini. Itu semuanya dalam situasi COVID ini memang semua sektor usaha pasti mengalami, ya. Kita tahu bahwa memang semuanya sulit, betul ya, sulit. Jadi yang kita lakukan saat ini memang satu, kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman kepada calon anggota yang ada, ya. Terus yang kedua, benar-benar kita semuanya selektif dalam segala hal agar tidak terjadi kecolongan. Bagaimana cara mengatasi perusahaan koperasi ini, salah satunya koperasi Palmek Akamas ini bisa bertahan mencegah kreditur yang macet, Pak? Kan pasti tuh ketika pandemi ini banyak kreditur yang macet ya, Pak ya? Nah, cara mencegahnya dan memberikan solusinya seperti apa, Pak? Ya. Dari koperasi Palmek Akamas ini, silakan. Ya, beberapa hal yang biasa kita lakukan untuk Palmek, ya, untuk nasabah-nasabah yang macet atau untuk sama nasabah-nasabah yang tidak sanggup untuk bayar, gitu ya. Kita biasanya memberikan beberapa alternatif. Alternatif di antaranya adalah kita bisa reschedule pinjamannya, bisa kita berikan keringanan untuk dari angsurannya, ya kan, dan kita berikan sesuatu solusi yang terbaik bagi dia untuk supaya lebih ringan di dalam menyicilnya, gitu. Betul. Ya, adapun umpama mereka ya win-win solution, kita biasanya koordinasikan di kantor, Pak. Istilahnya mungkin nasabah-nasabah atau anggota-anggota yang bermasalah dalam pinjamannya biasanya kita ajak datang ke kantor untuk membicarakan bagaimana solusi terbaik untuk pembayaran selanjutnya kayak gimana. Karena di saat pandemi sekarang ini kan yang saya tahu penghasilan pun juga otomatis akan kurang, kan. Biasanya normal dia mungkin cuma dapat setengah atau bagaimana, ya biasanya kita kasih solusi-solusi yang terbaik bagi nasabah, yang meringankan nasabah lah. Sangat luar biasa ya, Pak ya. Nah, jadi untuk kebijakan sendiri selama COVID ini, ya musim COVID ini, kita semuanya melihat situasi dan kondisi. Ya, salah satunya contohnya ada beberapa perusahaan yang mungkin usaha dia tadinya si calon anggota ini dia kerja di salah satu perusahaan. Terus perusahaannya kebetulan ada pengurangan, betul, ya kan? Nggak digaji misalnya, kategorinya nggak turun, nah, itu kita biasanya dari pihak kita, dari pihak pengurus, minta surat dari perusahaan benar nggak bahwa dia itu emang gajinya nggak dibayarkan, betul, ya kan? Nah, dari situ bisa kita pertimbangkan, kita gaji ulang, di situ, Pak, kita kasih keringanan
si calon anggota kita. Macam-macam lah ya Pak. Kita lihat situasinya akhirnya gitu kan, iya, untuk masa restrukturisasi. Karena kan setiap orang itu mungkin berbeda-beda ya Pak ya. Mm-hmm. Ada yang kerja sebagai guru mungkin, mm-hmm, di pabrik juga gitu kan. Ada yang serabutan juga gitu kan. Intinya kebijakan perusahaan ini tergantung si nasabahnya gitu ya Pak ya. Kita juga punya plan ke depan, maksudnya rencana kerja akan ke depan itu memudahkan nasabah yang bermasalah ini bisa berkomunikasi kembali dengan kita, memberikan solusi yang terbaik, supaya nasabah itu ada win-win solution. Win-win solution contohnya kayak gini, nasabah cuma punya gaji 4 juta, tapi dia udah macet berapa tahun, sampai puluhan tahun, tapi kan dia ada itikad baik untuk membayar. Kita bisa restrukturisasi, bisa kita reschedule ulang, apakah ya ini ya, apakah kita kurangi dendanya, apakah kita kurangi bunganya, itu jadi program kita, apa namanya ya, akan yang bisa kita bisa berikan solusi kepada nasabah. Betul. Jadi nasabah itu tetap bisa mengasur dan dia juga bisa mendapatkan apa namanya hasil dari penghasilannya dia tanpa membebani gitu. Betul. Betul. Jadi kita juga koperasi juga merasa senang gitu kan, karena dia juga lancar bayarnya karena kita tidak memberatkan dia. Gitu aja sih Pak Mungkin. Betul. Apa namanya, salah satu solusinya. Solusinya. Ya intinya pihak dari perusahaan koperasi Polbank Akamas ini memberikan win-win solution kepada misalnya kreditur yang macet. Iya. Adanya kebijakan-kebijakan yang sangat berbeda ya Pak ya. Iya. Tentunya gitu kan. Untuk kreditur yang macet cacat angsuran, nah itu bahasanya. Seperti apa Pak, ketika ada yang ditemukan itu jaminan yang ditahan Pak, benar enggak jaminan? Contoh kayak jaminan jaminan dari pribadinya, kayak KTP, KK gitu, seperti itu. Jadi, tapi bukan dari koperasi Palembang, ini kita adanya temuan dari koperasi lain gitu, mudah-mudahan di sini tidak ada gitu kan. Kan simpang siur nih pemberitaan ini adanya. Makanya kita liputan ini pun jangan sampai adanya tersebar hoax beritanya itu gitu. Makanya kita langsung klarifikasi gitu dengan narasumber langsung dari pihak koperasinya gitu. Jadi saya luruskan ya, ini masalah jaminan sama syarat itu beda ya. Betul. Nah, kebetulan selama ini kita tidak ada jaminan ya, syarat iya ya, kalau jaminan itu kita tahu itu ada sertifikat diberikan itu kita terus jaminan ya. Tapi yang selama ini kita minta berupa dokumen data-data pribadi dia berupa KTP apa. Karena memang kita juga seperti tadi kita bicarakan, karena kita butuh safety juga, butuh aman juga, ya kan? Jadi kalau kita tahan juga misalnya dokumen yang asli, artinya itu juga nggak bisa kita jadikan itu sebagai acuan bahwa suatu saat kalau macet ini akan bisa kita lelang, nggak bisa, ya. Tapi memang selama ini banyak yang jadi kendala, banyak orang yang protes, kok ini ditahan, ya. Tapi semuanya itu kita kembalikan lagi, karena awalnya pun kita ada SOP-nya, ada aturannya. Artinya semuanya mau sama mau awalnya. Betul. Nah, kalau minjem di kita itu syaratnya seperti ini loh, ini. Kalau mau silakan. Artinya tidak ada unsur pemaksaan. Betul. Ya kan? Itu juga jelas setiap ada yang namanya meminjam itu ada tanda tangan kedua belah pihak. Betul. Kita pihak pertama, si peminjam calon apa pihak kedua. Jadi semuanya jelas di sana. Dari awal juga karena kita juga di bidang jasa pelayanan juga, semuanya kita usahakan bahwa tidak ada pemaksaan dalam soal pinjam meminjam. Makanya dari awal jelas mulai dari persyaratan, dokumen yang harus dilengkapi. Terus pada saat dia sampai akad kredit juga, ya kan, aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar itu semua udah kita jelaskan, ya. Mulai dari kalau menunggak itu nanti kena sanksi berupa denda, semua kita jelaskan di sana Pak, pasalnya lengkap. Nah jadi ya itulah Pak, risiko namanya bisnis ya, risiko pelayanan di bidang jasa ini. Ada aja Pak, ada aja masalah. Tapi kita berusaha memperbaiki kedepannya. Apapun situasinya, kita berusaha memberikan seperti yang tadi Pak Usman bilang itu, kita berikan win solution. Intinya bahwa semua keputusan tidak hanya di kita, tapi semuanya semua pihak bisa menerima.
ini semuanya kita lakukan Pak demi kemajuan koperasi Paloma ke depannya. Siap itu. Ada tambahan dari saya? Semua nasabah, semua anggota yang menjadi apa namanya anggota kami ya di koperasi itu tidak ada unsur paksaan di dalam pinjam meminjam. Karena mereka kita sudah jelaskan, semua kita sudah jelaskan secara mendetail. Karena di dalam PK kita, kontrak kita itu ada beberapa pasal-pasal yang harus disetujui oleh nasabah atau disetujui oleh anggota. Kesepakatan. Iya, kesepakatan. Dan setiap pasal itu semua harus ditandatangan oleh kedua belah pihak. Terutama adalah anggota. Jadi kalau seandainya anggota itu merasa terpaksa atau anggota itu tidak bisa menerima, ya putuskan aja saat itu. Betul. Saya nggak jadi minjam. Gitu. Betul. Ya kan? Betul. Ya kan? Betul. Logikanya gitu aja. Betul. Ya kan? Adanya dia minjam berarti kan dia sudah sepakat semua perjanjian-perjanjian yang ada di dalam situ. Kita sepakati kedua belah pihak. Gitu kan? Sehingga kita bisa memberikan pinjaman dari koperasi simpan pinjam di Paloma Kata Mas. Dan adapun dokumen-dokumen yang kita tahan itu sebatas dokumen aja Pak, gitu. Dan tidak bisa menjamin bahwa dokumen itu bisa menjadi pelunasan utang dia, nggak bisa juga Pak. Betul. Karena dokumen itu cuma sebagai syarat, sebagai bahwa dia meminjam gitu loh Pak. Seperti kartu keluarga. Dan tidak bisa digadaikan sama kita gitu. Tidak berlaku ya Pak ya? Iya, tidak berlaku. Gitu. Walaupun buku nikah sekalian kan iya, gitu. Iya, betul. Tidak menjadi jaminan. Betul tidak Pak. Untuk sampai pelunasan. Jadi sebenarnya gini aja lah Pak. Contohnya, saya memberikan pinjaman sama Bapak. Betul. Ya kan, jaminannya untuk saya apa Pak? Gitu betul. Istilahnya. Ya bentuknya dokumen apa yang harus saya pegang? Sekarang gini Pak, kalau umpama Bapak itikad baiknya bayar terus sampai lunas, no problem Pak. Betul. Tapi kan orang ini kan macam-macam Pak. Betul, betul. Ada yang sifatnya disiplin, ada yang sifatnya, saya minjam, ya udah hilang. Ada seperti itu ya Pak. Iya kan? Betul. Ada yang minjam cuma buat apa namanya data palsu. Betul. Semua kan resiko kan? Betul resiko. Karena kita mengeluarkan duit nih. Siapa sih yang nggak mau gitu dengan duit? Betul. Ya kan, betul nggak? Betul. Siapa sih yang nggak mau dengan duit? Betul. Tapi kan kita juga punya aturan dong, harus dipatuhi bahwa kita punya syarat-syarat, aturan-aturan atau dokumen-dokumen yang harus disetujui oleh pihak anggota supaya dana itu bisa berikan. Betul. Dan di dalam hal untuk persetujuan daripada pinjaman itu sendiri, kita juga punya analisa kredit. Betul. Ya kan? Dan tidak banyak semua nasabah atau semua anggota yang mengajukan pinjaman ke kita, ada juga yang kita tidak ACC ya? Tidak ACC gitu. Dan bahkan lebih banyak yang kita tidak ACC daripada yang kita ACC. Dan yang kita ACC pun sesuai dengan keyakinan kita, pengalaman kita, problem kita di lapangan, solusi yang harus dia ada survei juga. Jadi semua berkaitan Pak gitu. Jadi kita tidak memberikan pinjaman seenak begitu saja, tidak Pak. Kita juga punya standar SOP sendiri. Itu aja sih Pak. Keren ya. Intinya terus ini juga boleh, Pak, saya tambahin mengenai masalah isu-isu yang berkembang di luar ya. Ya seperti yang tadi saya bilang, memang itu resiko dalam berbisnis apalagi di bidang pelayanan seperti itu. Betul. Ya. Kita sudah melayani banyak, misalnya ada 100 orang gara-gara satu ya. Betul. Yang ini pun jadi rusak juga, ya kan? Nah, tapi kita akan berusaha terus sehingga nanti koperasi Paloma ini benar-benar bisa diterima di kalangan masyarakat. Amin. Jadi yang kedua juga mengenai masalah yang selama ini kok di Paloma itu minjem kok berkas, mungkin itu isunya ya, berkas kok dokumennya dipersulit. Mungkin ada salah satunya, ya. Karena awalnya juga kita ada aturan dari awal, nanti apabila misalnya lunas ada aturan yang kita buat di sana. Semua di pasal-pasal di waktu dia perjanjian kredit, semua udah kita jelaskan di sana. Hanya yang jadi kita bingung, kok bisa semua aturan itu dibalikin lagi ke kita? Iya. Oh, saya nggak pernah dijelasin seperti ini, nggak pernah begini. Nah, padahal kalau dibuktikan semua ada Pak. Iya. Semua ada. Misalnya Pak, ini pinjam begini, prosesnya seperti ini, syaratnya ini. Terus nanti kalau lunas,
berkasnya bisa diambil dengan waktu sekian lama. Mau nggak? Oh, mau. Terus nanti Pak kalau menunggak hitungan dendanya seperti ini, betul. Jelas nggak Pak? Ada pertanyaan nggak? Semua udah kita pada saat akad kredit Pak itu benar-benar kita utarakan itu sejauh mungkin. Sampai kita kembalikan nggak ada pertanyaan ya sudah tanda tangan di atas materai. Hanya biasa Pak, yaitu dengan berjalannya waktu ada aja masalah seperti itu. Tapi buat kita ya, itu nggak masalah, biasa aja. Diatur dalam OJK nggak untuk koperasi alamat harta nasional? Saya jawab Pak ya, sepengetahuan saya untuk institusi keuangan kayak banking, bank konvensional, BPR atau multi finance ya, atau kalau sekarang pinjaman online ya Pak, itu semua diatur oleh OJK. Sedangkan koperasi ini tidak diatur oleh, maaf ya, sepengetahuan saya tidak diatur oleh OJK, tapi diatur oleh dibawa ke naungan Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi kesimpulannya apa Pak? Aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian itulah yang dipatuhi oleh koperasi. Sedangkan aturan yang dikeluarkan OJK itu dipatuhi oleh multi finance atau bank konvensional atau BPR atau leasing atau dia pinjaman online sekarang. Sehingga timbullah mungkin mereka melakukan berlakukan yang namanya bi checking lah apa kayak gitu. Kalau di koperasi kita tidak ada yang namanya bi checking ya. Kayak itu aja Pak mungkin jawaban saya. Siap. Terima kasih Pak untuk biasanya pertanyaan terakhir ini. Jadi udah jelas kopanya atas narasumber kita dari perusahaan koperasi Palomar Atapas. Dengan jumpa kembali dalam liputan kita di Revolusi TV Channel yang akan datang. Terima kasih.